Oke, langsung. Panglima TNI kembali menggelar rapat internal rutin dengan seluruh jajaran polisi militer TNI dan tim hukum TNI untuk membedah dan memberi laporan perkembangan hukum kasus militer. Saya melanjutkan penganiayaan menyebabkan Serda Martian Bayu Pratama meninggal dunia. Berkas yang diterima oleh Oknil, pasal disangkakan 351 ayat 3 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya nggak mau hanya begitu aja. Saya punya tanggung jawab moral. Ibu korban sudah berusaha untuk mengangkat masalah ini. Kita juga harus punya kewajiban moral dong untuk menempatkan, menangani masalah ini juga sesuai dengan porsinya. Ingat, ini dikawal. Panglima TNI menghimbau agar setiap kasus yang dilaporkan terus dikawal perkembangannya secara teliti agar pasal yang dikenakan bisa maksimal dan tidak ada potensi meringankan hukuman kepada oknum kejahatan. Tentunya adalah dugaan pelecehan dan perbuatan tak menyenangkan berlaku 6 orang anggota TNI di dalam mobil. Ya, saya sudah menyampaikan, jadi kami sudah memeriksa 6 orang. Jadi kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 6 ini. Namun mereka membuat suatu perjanjian damai. Ya, ini kan perbuatan tidak menyenangkan, minimal itu. Ada pasalnya, Mas, perbuatan tidak menyenangkan, minimal itu. Gitu, jadi memang bukan pelecehan tetapi apakah perbuatan atau apa yang tidak menyenangkan itu. Oke? Tetap aja. Kalau nggak gitu, berulang lagi nih.